Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Berani! Pergi kamu, Mas! Pergi! Pergi! Mira, bisa om? Lani, kita ke kamar yuk. Ibu nggak usah kemana-mana, karena aku ngobrol sama Mas Arya di depan aja. Kamu mau ngapain? Mau ngintip dikit aja, Bu. Nggak boleh. Ini nanti kamera kenapa-napa, Bu. Udah, nggak boleh ikut campur. Ikut dikit aja, Bu. Udah, ikutin. Katanya mau ngomong. Ngomong aja. Aku dengerin. Habis itu, silakan pergi. Angkuh banget kamu ya sekarang ya. Mentang-mentang kamu sudah bekerja, terus kamu bisa berbuat seenak sama aku kayak begini. Biasa aja. Itu mungkin perasaan kamu aja. Kamu bangga dengan pekerjaan kamu? Sekretaris sang CEO. Seharusnya tuh kamu mengingat ya. Sayangnya, kamu tuh lupa sebagai istri, tanggung jawab sebagai istri tuh mana? Lalai semuanya. Kayaknya nggak harus aku jawab. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mana cincin kau ini? Kalau gitu gini aja, Mas pegang cincin ini sebagai jaminan. Saya janji saya akan segera tebus. Mas juga tahu kan rumah saya? Maaf, saya nggak mau pegang cincin pernikahan orang lain. Anggap saja saya tulus bantu kamu. Mas, Mas tolong pegang cincin ini ya. Aku simpan. Oh, segitunya ya? Terus kamu mau ngarepin apa? Aku gak akan pakai cincin itu sampai kamu minta maaf sama ibu aku. Atau sama sekali aku gak akan pernah pakai lagi cincin itu. Ya. Aku paham sekarang. Udah kelihatan semuanya. Ini bukan masalah aku harus minta maaf sama ibu kamu ya. Tapi di hati kamu coba, ada laki-laki lain. Dan laki-laki itu membuat kamu yang terpesona karena dia sudah membuat pesta kecil buat Valeta. Ya. Kayaknya kamu percaya banget ya, seyakin itu. Terus mami kamu bilang apa lagi soal aku? Aku selingkuh. Terus kamu percaya gitu aja dan kamu telan bulat-bulat semua ucapan mami kamu. Kamu tuh lucu ya, Mas. Terus apa gunanya sekarang kamu nanya sama aku? Aku akan bawa Valeta, dan aku tidak akan tidur sini. Mas, mau apa sih? Aku gak akan ngebiarin kamu pergi bawa Valeta. Kenapa? Aku ayahnya. Aku gak akan ngebiarin lagi kamu bawa Valeta pergi. Stop ya, Mas. Stop kamu kekanak-kanakan. Kenapa? Dan jangan pernah bawa-bawa nama Valeta lagi di setiap masalah kita. Aku ini bapaknya. Bapaknya! Kamu gak berhak untuk larang-larang aku. Mas, Mas. Mas. Cepat, aku pergi. Nah. Aku bilang kamu jangan pernah ganggu Valeta atau aku akan... Apa? Jawab! Apa? Kamu berani ngancam aku, ha?
sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk melihat Valeta. Berani! Pergi kamu, Mas! Pergi! 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 Bella. Kamu pergi! Pergi! Aku bisa berdiri sendiri. Kekacauan apa lagi yang kamu kasih ke aku, Mas? Sampai kapan aku harus selalu bersabar sama semua kelakuan kamu? Aku mohon, Mas. Ceraikan aku. Aku mohon, ceraikan aku. Enggak. Dan tolong lepasin aku dari hidup kamu. Ini akan terjadi, Mei. Aku gak akan cerai sama kamu, Mei. Kalau kamu gak mau ceraikan aku, kamu lihat, Tet. Aku yang akan gugat cerai kamu, Mas. Bapak ada keperluan apa datang ke sini? Tadinya saya mau menemui Valeta, tapi saya pikir waktunya nggak tepat. Dan akhirnya saya malah nggak sengaja melihat semuanya. Maafin saya, Mira, karena saya melihat kejadian barusan. Saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi kalau kamu butuh bantuan, saya bisa bantu kamu. Kebetulan saya punya teman pengacara yang bagus. Terima kasih atas bantuan Bapak. Tapi Bapak gak perlu repot-repot. Sama sekali gak ngerepotin. Kalau sewaktu-waktu kamu berubah pikiran dan butuh bantuan, kamu jangan sungkan untuk kasih tahu saya.